Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Ahmad Manangin di channel YouTube Moto Batu Project. Ya, video kali ini berbeda ya dengan video-video kami sebelumnya. Karena sebelumnya kami selalu posting tentang film-film pendek. Kali ini saya ingin bagi tips-tips ya, tutorial bagaimana cara mengedit video. Ya, dan kali ini kita akan membahas soal hyperlapse. Hyperlapse pada video Gorontalo dalam catatan. Nah, bagaimana model videonya? Oke, kita lihat dulu. Sebelum itu, kami segenap keluarga besar Moto Batu Project mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1440 Hijriah ya. Semoga puasa kita terus lancar sampai di akhir Ramadan nanti. Kalau begitu, langsung saja kita ke tutorialnya. Ya, ini merupakan foto-foto ya dari gedung rektorat ya yang akan kita buat hyperlapse. Oke, langsung kita tarik ke Adobe Premiere Pro. Oke, jadi di sini saya menggunakan Adobe Premiere Pro 2018 ya. Jadi untuk yang versi lain silakan menyesuaikan ya. Oke, kita buat sequence. Kita ganti namanya jadi hyperlapse. Kemudian kita blok ya. Blok keseluruhan file. Kemudian kita klik kanan speed and duration. Kita ganti menjadi 0,1. Oke, setelah itu kita tarik videonya masuk ke timeline. Setelah ditarik ya, ini kan gambarnya besar, jadi kita klik kanan lagi blok ya, kemudian kita scale frame size agar ukurannya kembali normal. Setelah itu kita nest, kita akan warp stabilizer, stabilkan videonya. Tapi itu sebelum itu kita kita nest dulu untuk merubah scale videonya agar full. Ya, setelah itu kita buka nest tersebut dan kita blok lagi. Kita nest lagi. Kita cari efek ya, warp stabilizer ya, kita drag ke video. Gunanya apa untuk menstabilkan video ini? Karena agar smooth ya, agar smooth, enak dilihat videonya, hyperlapse nya nah, ini sudah selesai. Dan sebelum kita play, kita coba render dulu videonya. Oke ya teman-teman, jangan lupa subscribe dulu di channel ini ya, untuk kedepannya lebih baik lagi. Ya, kita lihat video hyperlapse-nya telah selesai. Nah, coba kita play sekali lagi. Ya, ya itulah tadi tutorial bagaimana cara mengedit hyperlapse di Adobe Premiere Pro. Oke, saya Ahmad Manangin. Terima kasih. Bye-bye.